Duan Wuchie, atau yang dikenal dengan sebutan Festival Pecun di kalangan Tionghoa Indonesia, adalah salah satu festival penting dalam kebudayaan dan sejarah Tiongkok. Festival ini dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek. Perayaan festival ini yang biasa kita ketahui adalah makan bacang dan perlombaan dayung perahu naga. Tradisi makan bacang menjadi salah satu kegiatan dalam Festival Pecun. Bacang atau congce adalah hidangan nasi tradisional Cina yang terbuat dari beras ketan yang diisi dengan berbagai isian dan dibungkus dengan daun bambu atau terkadang dengan bulu atau daun pipi besar lainnya. Bentuk bacang sebenarnya juga bermacam-macam, dan bentuk prisma segitiga yang kita lihat sekarang ini hanya salah satu dari banyak bentuk dan jenis bacang tadi. Isi bacang juga bermacam-macam, dan bukan hanya daging. Ada yang isinya sayur-sayuran atau caicang, ada pula yang dibuat kecil-kecil namun tak isi, atau kicang, yang kemudian dimakan bersama srikaya atau gula manis. Ini bacang ketan, lengkap, isinya ada daging, ada lotus, ada telur asin, ada apa ini? Jamur hyoko, ada ebi, ada lapcyongnya. Coba dulu ya. Enak. Dagingnya berasa sama terasinya juga berasa. Ini bacang yang beras, bahan dasarnya beras. Saya buka dulu ya. Di sini ada telur asin, ada dagingnya, ada lotusnya, ini biji lotus, ada lapcyong. Ada lapcyongnya, lengkap. Ini sama, cuma yang ini bahan dasarnya beras, yang tadi sebelumnya bahan dasarnya dari ketan. Ada ebinya juga, kita coba ya. Teksturnya nasinya lebih lembut seperti yang tadi, tapi secara keseluruhan sebenarnya lebih enak dengan yang ketan, pakai yang ketan, bahan dasar ketan.
Ya, enak. Mantap. Ini bacang sama jamur. Mantap jamurnya. Jamurnya enak banget. Ini daging sama biji lotus. Dagingnya enak. Manis. Biji lotusnya juga lembut. Bacangnya enak. Mantap. Bacangnya mantap. Isinya juga banyak, nggak pelit. Dagingnya banyak banget, ada ebi-nya juga, ada lapcong, mantap, isinya banyak.